warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wassil li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita dapat sambung sedikit lagi perbincangan kita dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman. Yang mana dalam kuliah yang lepas kita masuk surah yang baru, iaitulah surah Hud, surah yang ke-11 yang diturunkan di Mekah dengan ayatnya 123 ayat semua sekali. Dan kita telah baca dalam permulaan surah ini, Allah SWT menjelaskan kepada kita tentang Al-Quran. Iaitu Al-Quran ini ialah sebuah kitab yang tersusun ayat-ayatnya dengan tetap teguh, dan kemudian kandungannya dihuraikan kepada kita satu persatu. Kemudian Allah SWT juga menyebut kepada kita supaya mengabdikan diri kepada dia, dan menjelaskan bahawa peranan ataupun tugas Rasulullah SAW ialah bashirun wa nazirun, ataupun nazirun wa bashirun, membawa khabar gembira kepada orang yang beriman, dan membawa ataupun memberi amaran kepada orang-orang yang menolak ataupun menentang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT juga meminta kita supaya beristighfar, memohon keampunan kepada dia dan bertaubat. Bertaubat, istighfar ni maksudnya kita minta ampun daripada kesalahan yang kita buat. Kita taubat ni pula kita berhenti. Berhenti daripada mengulangi perbuatan ataupun maksiat yang kita lakukan itu. Dan Allah SWT menyebut siapa yang beristighfar dan bertaubat kepada Allah, Tuhan akan yumati'kum mata'an hasanah, Tuhan akan berikan kesenangan ataupun nikmat kehidupan yang baik di dunia dan juga di akhirat. Kemudian malam ini kita sambung sedikit lagi perbincangan kita dalam ayat yang kena. Kita berhenti ayat nombor 5. Ayat kena ini kita masuk juzuk yang baru. Bahawa ni surah yang baru, surah sebelah. Ni juzuk. Dia ada beza. Surah ni ada berapa? 113. 113, 114 surah. Manakala juzuk ni ada 30 juzuk. Al-Quran ni ada 30 juzuk dan 114 surah. Dia beza antara surah dengan juzuk. Jadi ayat 9 ni sehingga seterusnya adalah juzuk yang ke-12. Ayat nombor 9 ni berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha kullun fi kitabim mubin. Maksudnya, dan tiadalah sesuatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semuanya itu tersurat di dalam kitab ataupun luh mahfuz yang nyata kepada malaikat-malaikat yang berkenaan. Maksudnya di sini, kalau kita tengok dia tulis bawah ni, yakni bahawa sekalian makhluk adalah dijamin rezekinya oleh Allah Ta'ala. Dalam pada itu kita disuruh berusaha dan berikhtiar kerana langit tidak menurunkan hujan emas ataupun hujan perak. Jadi dalam ayat ni, Tuhan ayat kita, tidak ada makhluk yang bergerak di muka bumi ini, termasuk kita lah, manusia ni, termasuk kita sebagai makhluk yang utama. Dan binatang-binatang, tumbuhan dan sebagainya itu, semuanya ni Tuhan kata, Tuhan jamin rezeki dia. Allahi rizquha. Kalau kita ngaji bahasa Arab, bila sebut Allah ni, mana kalau kita orang wajib atas kita. Jadi bila kata Allah ni, kalau kita terjemah bahasa kampung kita kan, wajib atas Tuhan. Wajib atas Allah ni ke apa? Rizquha, memberikan rezeki kepadanya. Nyo tu dabbah. Dabbah ni hok bergerak atas bumi, termasuk kita. Termasuk kita semua ni. Jadi nak ayatnya rezeki ni dijamin. Sebab tu tanggungjawab, kalau kita guna bahasa tanggungjawab, mana ke tanggungjawab Tuhan. Tuhan yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk. Dan kemudian Tuhan tahu qada. Qada tepat
dan juga di mana rezeki itu disipet. Di semua dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tu belaka dah. Dan di sini sebut kullum fi kitabim mubin. Semua ni duduk dalam kitab yang ternyata. Ternyata ni dalam tafsir ni sebut ialah Lauh Mahfuz. Sebab di Lauh Mahfuz ni semua benda tercatat. Bermula daripada kejadian alam sehinggalah hari ini dan sehinggalah hari kiamat. Semua benda tu ditulis siap dah di Lauh Mahfuz. Jadi malaikat ni yang menjaga rezeki kita ni dalam konteks ni bila kita sebut tentang rezeki, malaikat ni dia pergi jenguk ya situ, dia pergi tengok. Hari ni nak pergi tok mana rezeki ni? Nak bagi ke siapa? Banyak mana? Lagu mana cara? Ha, semua tu ada berlaku dah. Maka sebab itulah kata ulama, kalau kita baca antaranya ialah tulisan Ibn Qayyim rahimahullah. Dia sebut, dia kata kita manusia ni tak perlu bimbang tentang rezeki. Sebab rezeki ni Tuhan jamin berlaku dah. Selagi kita hidup, selama itulah rezeki kita ada. Habis tak habis rezeki ni bila kita mati. Ha, bila manusia ni mati, makhluk ni mati, masa tu baru tak ada rezeki dia. Tuhan tutup dah. Tuhan tutup. Tapi selagi kita hidup, kita tak usah bimbang apa satu. Cuma yang penting ialah kita kena ada usaha, kena ada ikhtiar. Kita tak boleh duduk cokoh nanti bagi atas siapa. Nasi masuk dalam perut tak boleh. Tapi kita kena usaha. Dan usaha kita ni insyaAllah ada gear. Ha, cuma dalam beberapa ayat yang lain macam apa selalu sebut benda ni. Ha, kalau kita tengok dalam Quran ni, cuma hak bezanya ialah sikit banyak. Ha, tu nombor satu. Beza rezeki antara satu, kita ambil dalam konteks kita lah manusia. Kita secara kombinatif tu. Ha, kita manusia ni. Kita manusia ni memang tu has dia belakang dah. Cuma rezeki kita ni tak serupa di segi mana. Pertama, banyak sikit. Ada orang boleh banyak. Ada orang boleh sikit. Ha, tu yang beza dia. Kalau kita kata mudah kat gaji. Ada orang boleh 300. Ada orang 500. Ada orang 700. Ada orang 900. Ada orang 1200. Ha, naik, 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 naik. Siapa? Berapa? 50,000 ke 100,000. Kalau CEO syarikat-syarikat besar, 100,000 sebulan dia boleh gaji. Tak serupa pula kata. Yang kedua bezanya, kata ulama dari berdasarkan Quran ni, yang kedua ialah mudah dengan payah. Kalau tadi sikit banyak, yang kedua ni mudah dengan payah. Ada orang boleh rezeki dengan mudah, ada orang boleh rezeki dengan payah. Ha, lagu mana nak buat contoh mudah kan? Orang jual online. Orang jual online ni tak leluh malah-malah mana duk cokoh ngadap komputer, totik-totik-totik-totik, masuk 1,000, masuk 2,000. Ha, dengan tak perlu tak gapo, cuma kena ngadap komputer. Sebab ada setengah orang dia nego, dia tak ada barang. Sebab kita kata boleh jadi, oh, dia kena buat betul hak tu ajalah. Tapi ada orang nego ni online, dia tak ada barang. Dia je jual. Ada orang lagu tu. Misalnya kita kata kita nak gapo dengan dia, dia cari tempat. Dia atap pesannya tu kepada pembekal. Pembekal tu urus belaka. Dia ni ibaratnya jadi orang tengah. Jadi dia nego dengan tak ada barang. Ha, tu nak hebat online ni. Jadi lagu susah ke dia? Enggak ada komputer. Cuma susah dia kalau komputer punuh. Ha, ataupun elektrik mampu. Ha, time tu kalut dah dia. Jadi dia enggak tak ada barang, tak ada setu, tak ada kedah. Duduk dalam bilik, atas meja sebutik, enggak ada komputer. Orang nak wudu. Ha, dah berapa dozing. Dia tahu dah tu kepada hak jual budu ataupun pengeluar budu. Jadi dia ada dah gear-gear dia berapa dia boleh. Atau mudah. Tapi ada orang setengah terpaksa peluh, terpaksa letih macam buruh. Orang kerja rumah batu, buruh kasar. Orang ni kerja dekat Allah, kita tengok pusing. Dengan ringnya, dengan panah ke apa, tapi gaji murah. Ha, jadi itu maksudnya bezanya antara mudah, payah, sikit, banyak. Itu yang beza. Tapi semua ni rezekinya insyaAllah Tuhan jamin. Sebab tu kalau kita faham hakikat ni, kita tak perlu kalut, tak perlu bergantung kepada manusia. Sebab tu Ambo selalu sebut, orang Melayu kita dulu tingginya kepahami tentang benda ni, dan kepahami dia terhadap qada dan qada. Sebab tu istilah orang Melayu, apa dia dipanggil bidalek ke, pepatah dia panggil, ulat dalam batu pun boleh makan. Ulat dalam batu pun boleh makan. Ha, ulat dalam batu ni gapo dia? Komputer tak ada dengan dia. Handphone tak ada dengan dia. Dia tak sokok pati mana-mana. Hijau tak ada, tapi boleh hidup molek, beranak pinak.
Itu nak ayat apa? Sebab rezeki dia Tuhan jamin. Sebab tu orang Melayu tu ambil perkataan, ulat dalam batu pun boleh makan. Nak ayat tingginya kepahaman akidah bangsa Melayu kita yang beragama Islam. Lepas tu ayat kedua berpatah, rezeki secukup tidak jadi segatah. Ni pun kau tadi lah, sikit banyak tadi. Jadi dia sebut rezeki secukup tak jadi segatah. Mana rezeki kita ni berdasar Tuhan tu. Kita kerja kuat lagu mana pun banyak tu yang boleh. Ha. Orang gantik taksi, orang kerja buruh, lebih pada orang duduk jabat, penaknya dia. Tapi berapa ria yang dia boleh cari? Ha, dia tak lagi lebih pada tu dah. Kalau duduk jabat tak perlu lah mana, tapi 100 200 hari nilai kerja dia. Jadi tu dia kata rezeki secukup tidak jadi segatah. Pasal lagi nak ayat, kalau bari itu tidak rezeki kita, kalau duduk dalam mulut pun tubik lagi. Ha, tu nak ayat orang Melayu faham. Dia kata kalau tidak rezeki duduk dalam mulut pun tubik. Ha, tubik kalau duduk dalam mulut kan, kadang-kadang bor nak telih gigi cabut. Bagi macam tu duduk tengok kunyah sedak-sedak ni, cabut gigi tak jadi makan, kehek habis semua tubik. Ha, kadang-kadang dia tengok makan molek, nampak barang hok kita kembar, tak jadi makan juga. Ha, kekoh-kekoh. Ada setengah kekoh gigi. Kadang-kadang tengah makan rambut, ada rambut. Tahu dengan nasi sepinggir. Ha, ada setengah orang dia tak tengok etok. Tengok etok mutuh. Dia tengok etok, etok ni duduk tu dia duduk tengah makan, kalau akak etok ya mutuh. Oh, dia tak boleh. Ada setengah orang rambut, temu rambut mutuhlah. Tak ada rezeki habis tahu saja. Ha, tu nak ayat. Orang Melayu kita ni kerana dia faham agama, faham akidah, tubik benda-benda ni. Eh, ulat dalam batu boleh makan, rezeki secupuk tak jadi segatai. Ha, nak ayat tu kepahaman dia. Jadi sinilah kita, bila kita hari ni pun kena jelas molek. Barulah kita tidak gantung kepada makhluk. Bila kita tak faham benda ni lah, kita bergantung kepada makhluk. Kita anggap rezeki kita ni kerana orang tu, kerana orang ni. Jadi kena buat baik dengan orang tu, kena buat baik orang ni, kena bodek orang tu, kena bodek orang ni, kena turuk orang tu, turuk orang ni walaupun benda tak betul. Pasal kita duk ingat rezeki kita duk tangan dia. Ha, situ kepahaman. Jadi bila kita duk atas kepahaman ni, kita jadi bebas lalu. Merdeka lalu kita. Ha, merdeka. Sebab tu orang kalau benda tu salah, dia tinggal. Ha, dia, sebab dia tak cari barang haram ni. Walaupun kita contohnya kerja kelab malam tu gaji mahal. Kerja di kilang arak gaji mahal. Tapi orang berimeh dia tak ambil. Kalau orang berimeh sungguh, dia tak akan kerja di kilang arak. Dia tak akan kerja kelab malam walaupun dia tak minum arak. Ambo tak minum, ustaz ambo jaga pagar. Ambo jaga lori, bila lori tak masuk tak leh. Dalam Islam tak leh sebab syubhat. Kita syubhat, kerja tempat haram, kita bersyubhat. Walaupun kita tak minum arak. Kerja kelab malam walaupun kita tak judi, tak gapo. Tak boleh juga. Nah, jadi dia rela tinggal pasal dia tahu kalau tak boleh sini pun rezeki tu dia jamin. Tu dia jamin dah tak ada masalah gapo rezeki. Tapi kalau kita tak payah tu, haram pun kita buat. Karena mahal orang bayar. Buat benda tak molek pun kita sanggup pasal orang wi upah besar. Nah, sini kepahami tu, kepahami. Jadi balik pada ayat ni, ayat ni sikit ya, tapi Tuhan nak ayat bagi besar. Keyakinan kita kepada kuasa Allah, keyakinan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ha, kemudian seterusnya dikata wa huwallazi, Tuhan kemah lagi. Ha, Tuhan kemah dan rezeki ni hak dia. Apa sebab dia kata wa huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam wa kana arsyuhu 'alal ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wala in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil maut la yaqulanna alladhina kafaru in hadha illa sihrum mubin. Dan dialah iaitu Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa sedang arasy-Nya berada di atas air. Dia Allah menjadikan semuanya itu untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan demi sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad berkata bahawa kamu akan dibangkitkan hidup kembali sesudah mati, tentulah orang-orang yang ingkar akan berkata ini tidak lain hanyalah seperti sihir yang nyata tipuannya. Jadi tu yang jelas pada kita ayat ni, dia ni yang menciptakan langit dengan bumi.
Langit bumi ni maksud segala apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Semua ni Tuhan buat belaka. Bukan manusia, bukan siapa-siapa, Tuhan yang buat. Khalaqa-khalaqa ni, kata ulama, ialah buat benda daripada tak ada jadi ada. Ha, aujada tu buat juga, tapi buat berdasarkan barang yang ada dah. Kalau kita buat surga, kita buat surga ni kita beli beras. Beras ada dah. Kita beli gula, gula ada dah. Eh, kita beli ubi, ubi ada dah. Semua ada dah, cuma kita capur-capur-capur masuk jadi surga. Tapi khalaqa ni, mencipta ni barang tak ada. Barang yang tak ada jadi ada. Supa dunia ni asal tak ada. Kita manusia pun asal tak ada. Tuhan buat. Tu dibila guna perkataan khalaqa. Jadi Tuhan ni mencipta okay, langit dan bumi ni daripada tak ada kepada ada. Di waktu ubik bahaya-bahaya tu jadilah. Dan Tuhan buat ni fi sitati ayam dalam ne masa. Sini dia terjemah 6 masa. Six periods. Kalau dalam baca butih tu, six period of creation. Ne masa ne tepuh kejadian. Ha, kejadian. Dalam Bible pun disebut Tuhan buat langit langit bumi ni dalam masa 6 hari. Cuma Kristian dia mentafsirkan 6 hari itu hari supaya kita ni 24 jam. Ha, dia tafsirlah gitu. Tapi dalam Quran ni ulama mentafsirkan 6 masa. Sebab kalau kita kata hari, nak kata hari supaya kita 24 jam, lagu mana? Sebab masa tu tari tak ada lagi. Matahari tak ada. Tak ada lagi bulan, tak ada lagi. Kalau hari 24 jam ni kan ada tari. Kira air kita ni berdasarkan matahari. Matahari terbit, matahari tergelar. Jadi 24 jam. Masa tu hari tak ada. Nak ambil hari mana? Moga tari pun tak ada. So, yang kedua, kalau kita kata 24 jam sehari kita ni, ni hari tu pendek benar. Maka kita tak tahu sebenar hakikat. Maka sebab tu kata ulama 6 masa, 6 tempoh perekat. Stages. Stage tahap-tahap penciptaan. Ha, dah bermula dalam tafsir tu disebut bermula ciptaan dunia dah alam ni pada hari Ahad. Tuhan bermula pada hari Ahad. Dalam tafsir jalan lain pun dia sebut bermula hari Ahad abis hari Jumaat. Hari Jumaat tu selesai semua seluruh dunia ni diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan dulu saya sebut ke dalam Quran ni kalau kita nak kata 24 jam hari kita, sedekah dalam Quran sendiri sebut ada dua hari dalam Quran ni. Tuhan kata dalam surah As-Sajdah yang kita baca email duk baca pagi jemaah tu, summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Kemudian malaikat ni naik langit. Naik langit mengadap Tuhan. Jarak perjalanan ni ataupun tempoh masa dia berjalan, dia bergerak daripada bumi ke langit ni fi yaumin pada satu hari kana miqdaruhu kadar hari tu. Tempoh masa hari kalau kita kira tu alfasanah 1000 tahun. 1000 tahun perjalanan ni. Kalau ikut kita ni enggak 1000 tahun pakai tak sapalah. Dak. Engko kita umur kita paling-paling tua lah ni 90 ni. Lah ni paling tua dah tu ada ni 90 ni dari orang tu ada seorang ni ngusik habis seluruh Malaysia. Kalau ada ramah hak umur ni kali banyak lagi ngusik. Ni nak ayat ni 1000 alfasana 1000 tahun. Cuma sebab tu kita kata kadar ni tidak kadar kita dan perjalanan yang malaikat juga. Sebab tu malaikat ni dia dicipta daripada cahaya, perjalanannya laju. Cahaya ni dia cepat pergerakan. Cepat pergerakan. Sebab tu orang kira, orang naik lang, naik bulan tu, dia kira tu tahun cahaya. Light year dia panggil. Tahun cahaya. Jauh mana perjalanan ni? Mengikut kiraan tahun cahaya. Roket-roket kalau tengoklah cerita Star Trek. Bagi contoh cerita apa? Apa cerita tu? Hot Luke Skywalker tu. Siapa ingat cerita tu? Star Wars. Dia semua tu dia kira kiraannya tahun cahaya. Perjalanan roket apa semua jet dia tu rekodnya tahun cahaya. Sebab jaraknya jauh. Jadi mereka ni dia boleh naik seru. Seru. Kalau kita memang tak boleh naik 1000 tahun pakai mati tengah jalan. Tu nak ayat contoh jaraknya. Lepas tu dalam ayat lain pula tak ingat surah berapa. Dia kata
fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanatin. Jarak masa itu ialah 50,000 tahun. Kau tu 1,000, kau ni 50,000 tahun. 50 alfasanah. Jauh lagi perjalanan ni tu nak ayat. Jadi sebab tu diterjemahkan sini masa dalam 6 masa. Tidak 24 jam supaya yang kita faham. Dan tu yang kata sini, ini satu persoalan tapi kita tak perlu panjanglah hak ni sebab tak ada huraian yang tepat. Iaitulah tu yang kata arkana arsyuhu alal ma, iaitu arasy Tuhan berada di atas air. Arasy ni kita terjemah bahasa mudahnya singgasana. Tempat bersemayam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi arasy Tuhan ni disebut dalam ayat ni alal ma, berada di atas air. Lagu mana tu, tempat mana, hak tu tak ada orang jelas. Ulama kata tak usah caralah, tak usah terbebahah. Ha, mana arah tu hai betuknya lagu mana, air tu air lagu mana, air tasik ko, air kolek ko, air sungai ko, itu bukan kerja kita. Ha, kita serah kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lagu mana dia panggil kaifiah, betuk gapo semua ni tak usah tanya. Ha, dan ini disebut kalau dalam perbincangan akidah pemikiran salaf ataupun ahli risalah ni, dia panggil semua ni dia panggil sifat ataupun ayat khabariyah. Khabariyah yang kita tak perlu bincang. Tuhan kata Tuhan turun daripada arasy, Tuhan bersemaya di atas arasy, istawa alal arsy. Summa istawa alal arsy. Kemudian lepas Tuhan cipta dunia, langit, bumi ni, summa istawa alal arsy, dia bersemayam di atas arasy. Jadi lagu mana Tuhan bersemaya itu, arah dia lagu mana, hak ni dia tak sabar. Atau sabahat. Sebab benda ni Nabi sendiri pun tak jelas kepada kita. Sahabat pun tidak tanya. Ha, bila Nabi tak jelas, sahabat tak tanya. Kalau kita ambil mudah rumusnya, bahagian ni tak perlu kita bahas. Tak perlu kita bahas. Kita tepi bahas pun nak agak pun. Gabur baedah kalau kita bahas. Seperekat semaya lah. Dua subuh, empat zuhur, empat asar, tiga ngorik, empat isya. Ada orang bahas? Tak ada orang bahas. Sahabat pun tak tanya, bapa semaya subuh dua, bapa ngorik tiga, bapa tak semaya tubuh lapenya, exercise. Sahabat tak tanya, pasal hak pentingnya buat. Mungkin tu beda bahas, bapa semaya subuh dua kak, mungkin tak bangun juga semaya subuh. Tak ada pasal-pasal. Baik tak usah gege. Itu contoh. Jadi benda-benda gini ni kita tak sudut balas. Lari jadi balas kadang-kadang dalam masyarakat, buat sifat-sifat tu. Siapa mereka mengkafirkan, eh? Sama-sama sendiri. Jadi ni pada pandangan apa, tidak kena. Sikap ni tidak sehat. Kita ambil lah, nak ambil cara salah-salah boleh, nak ambil cara kholah pun boleh. Kholah dia takwil. Dia takwil. Salah dia seruh kepada Allah SWT. Pendekatan Imam Ghazali dia panggil tafwid. Dia ada tiga. Tapi tafwid ni masyhur. Tafwid seruh kau tu hai. Cuma tafwid ni tafwid dengan lagu mana? Tu ada bahas panjang pula dalam perbincangan akidah. Kita tak usah pergi sampai situ. Tapi bagi hamba jari lah selamat, kita terima. Kita terima je lah. Lagu mana tak usah fikir. Tak usah tanya. Jangan tanya tanya hamba pun tak boleh rakyat. Arah tu hai lagu mana? Dua ada atas hai lagu mana? Hamba pun tak boleh rakyat. Dah tak ada ulama bagi bincang. Sebab tu di bawah pun dia kata, yakni menurut cara yang hanya Allah mengetahuinya. Lagu mana tu tu hai yang tahu. Kerana arasy Allah itu dari perkara-perkara ghaib. Dia panggil ghaibiyat. Benda-benda yang ghaib yang kita tak perlu nak fikir. Tak perlu nak fikir. Hak penting kita berimel. Ni kalau kita baca panjang nak pergi sikit lagi, Imam Malik. Imam Malik pernah orang tanya. Bila siapa ayat is summastawa alal arsy? Tuhan bersemaya di atas arasy. Jadi ada orang tanya, lagu mana tok guru? Tuhan bersemaya ni atas arah ni lagu mana? Imam Malik jawab mudah ya. Dia kata al-istiwa maklumun. Perkata istiwa bersemaya itu maklumun, kita tahu dah. Gapo makna dia? Terjemah kita gak bersemayam lah. Istawa tu kita terjemah mudahnya bersemayam. Al-istiwa maklum. Wal kaifiyah majhulah. Itu kata Imam Malik.
Bentuknya lagu mana, caranya lagu mana, tak tahu. Majhulatun, tak tahu. Ha. Perkataan itu kita tahu dah. Istiwa, muka dalam perkataan Arab. Kalau Melayu, bersemaya. Tapi lagu mana, Imam Malik kata, majhulatun, tidak diketahui. Wal imanu bihi wajibum. Percaya dengan benda ni wajib. Kita wajib percaya sebab bahagian ni ada dalam Quran. Tak boleh nak tolak sebab dalam Quran. Faham tak faham? Benda ni ada dalam Quran. Ada dalam hadis. Maka Imam Malik kata wajibun, wajib beriman. Wasu'alu anha, bertanya tentangnya. Tentangnya ni ada dua tafsir, eh? Bertanya tentang istiwa ataupun bertanya tentang kaifiyah. Ha. Sebab dua-dua tu muannas. Istiwa tu muannas juga sebab hamzah. Hamzah tu hamzah puer dia panggil. Ha. Al-istiwa mu tanya nak tahu wasu'alu anha. Tanya tentang benda ni bid'atun. Benda bid'ah yang tak patut kita ni terlibat. Ha, ni Imam Malik royak tu. Ni prinsip nilah kita kena pegang. Ambo pegang hok ni. Orang lain nak pergi lagu lain tu atas demo lah. Ha, tapi ambo pergi benar hok ni. Bab-bab yang kita panggil sifat khabariyah, ayat khabariyah ni kita pergi prinsip ni. Benda tu ada, nak tolak, nak nafi tak boleh. Pasal bahagian tu sebut. Tapi caranya kita tak tahu. Berime wajib sebab ada dalam Quran. Tapi tak usah tepi tanyalah sebab kalau tanya tu bid'atun. Ni benda termasuk dalam kategori bid'ah. Dari Imam Malik ambak dalam satu riwayat tu bila orang ni tanya, dia jawab, dia pati ambak tu bid. Gitu bid dia temu. Tak sama dengan aku mengajar dah. Ha. Dia buat ambak tu bid. Gitu bid. Bo mari dengan aku mengajar. Sebab dia kata, apa ni mung ni rajulun bid'ah. Lelaki yang terlibat dalam bid'ah. Sebab kita tanya barang hak tak perlu tanya. Ha, tu pegang ni. Hak orang lain nak pegang bab orang lain tu atas orang lain. Ambo royak. Pegang ni ambo. Dan inilah pegang yang kita panggil pegangan salaf. Ha, pegang salaf. Kholah ni pula banyaklah. Seperti hak Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir dia. Lepas tu hak ulama-ulama kemudian ni yang dipanggil takwil. Ha, macam apa ni istawa, dia takwil sebagai istaula, memerintah, berkuasa. Ha, kemudian yadullah, tangan Tuhan, dia takwil sebagai kuasa Allah. Mata Tuhan dalam kisah Nabi Nuh. Bila Tuhan perintah Nabi Nuh ni buat kapal, Tuhan kata anis nail fulka bi ayunina wa wahyina. Hendaklah kamu buat kapal tu sebab nak lari banjir besar ni bi ayunina, di bawah pandangan mata kami, wa wahyina, dan dengan panduan daripada kami. Ha, jadi sini orang terjemuh bukan mata sepa mata kita ni, tapi ialah pemerhatian, pengawasan Tuhan. Tu dia panggil takwil. Dua-dua ni betul berlaku. Tak usah duk baloh lah. Faham tak sini duk baloh. Ha, dua-dua tu betul. Bagi orang yang tak ada masalah dalam hati dia, dia terima lah. Tapi orang yang pasal jenis suka soal-soal, kita takwil lah. Nasi dia pehe. Kalau kita tak takwil, takut dia jadi keliru. Ha, tapi orang yang hati dia cuci, email dia tak purah, dia tak ada kawan satu. Tak ada kawan satu bagi dia. Sebab dia pehe, ni Tuhan, bukan kita. Bila kata turun kau, duduk kau, Tuhan. Tak kaya serupa kita. Sebab tu turun ni Aziz sebut semua mata. Eh, muka, wajah Tuhan. Tak kaya serupa wajah orang. Okay? Kita Melayu katakan muka tangga, muka tembok. Muka belakang tu. Tapi muka tangga dengan muka tembok serupa. Ha. Serupa tak? Ni muka tembok, ni muka tangga. Ni muka orang, ni muka ayah. Jadi kalau kata muka tu hair, tentulah tidak serupa kan kita. Ha, lagu mana kita tak tahu. Sebab tu hair sebut dah. Laisa kamithlihi syai'un. Tak ada benda yang serupa dengan tu hair. Kita telitah tu, eh, ma khatara bibalika. Setiap benda orang kita telitah tentang Tuhan dalam hati kita, dalam fikiran kita, wallahu khilafu zalika. Tuhan ni tak serupa lalu dah. Kok mana kita terfikir? Bukan, cek bukan. Jadi ambil prinsip ni yang dalam hidup, mudah jalan kita ni. Tak perlu balah, tak perlu gawah. Tapi masalah kita ni pasal suka balah. Itu masalah kita. Kita ni suka benar bahas, suka benar teking.
Bagi hak tak perlu bahas, tak perlu tekir. Mu nak pergi mana, pergilah. Dua-dua ni ada hujah, ada pegangnya, ada dalil berlaku. Ada dalil berlaku. Supa kita kata supa mayat terawih, 20 dengan sebelah, ada dalil berlaku. Apa kita nak balasnya? Bagi orang nak semayat sebelah, semayalah. Orang nak semayat 20, semayalah. Cuma janganlah 20 sama sudah dengan sebelah. Hak masalah hari ni, hak mayat 20 rakaat, kadang-kadang sudah dulu pada sebelah. Oh tu masalah dia nya. Ha, kau berat lagi sama-sama tak semayat. Kau pergi sebelah pun tak semayat, kau 20 pun tak semayat. Kau ni lagi pun. Ha, duk baloh-baloh bat rekaat. Bagai tak buat. Jadi sikap-sikap ginilah kita kena betul. Kita bicar secara ilmu, itu tidak jadi masalah di universiti, dalam bilik kuliah. Bicar sama orang cerdik, bicar di segi hujah, tak apa. Bukan kata tak boleh bujuh, tapi janganlah bagi kita erik pas kata kopi, pas kata wokah, siapa bengong habis orang kapung. Benda yang tak patut orang kapung bicik, kita pergi bicik, siapa jadi kelas kapung habis dalam kapung. Sini kena cerdik, orang cerdik ni kena cerdik. Kadang-kadang cerdik ngaji, berangat tak cerdik. Lepas tu jadi punuh, tu dalam kapung. Dia ngaji cerdik, ada ijazah, ada apa, tapi tak cerdik. Dalam kehidupan. Lepas tu jadi penuh. Baloh, tak ada pasal-pasal. Lepas tu istilah Wahabi, tak Wahabi. Kaum muda lah. Oh, macam-macam. Pening kita dengar. Jadi sini kamu nak sebetul waktu ya. Betul kita duduk dengan molek masing-masing. Sebab semua ni ada ujung. Dah ulama besar-besar, bukan ulama kecil. Bukan ulama dogo-dogo pun kita. Kau pegi benda ni, ulama besar-besar. Ahmad bin Hanbal. Salah seorangnya Ahmad bin Hanbal. Ahlul Hadis. Dia panggil gulung yang Hanabilah. Ahmad bin Hanbal dan murid-murid dia semua pergi bagi yang tadi. Pergi kita tak tahu, tapi hak sebenar suruh Tuhan. Bukan seorang. Baihaqi, Imam Baihaqi. Imam Bukhari sendiri. Baca dalam kitab dia. Imam Bukhari. Dia pergi pada waktu. Dia tak tahu. Imam Bukhari. Siapa lagi? Ulama besar-besar. Abdul Hasan Asy'ari sendiri pun. Dalam kitab Ibanah dia. Dia sebut dengan jelas. Benar ni. Dalam kitab Al-Baihaqi tu dia tulis, Imam Baihaqi ni ulama hadis yang terkenal, dia tulis satu kitab, kitab Al-Asma' Was-Sifat. Nama kitab dia Kitabul Asma' Was-Sifat. Kitab tentang nama Tuhan, tentang sifat Tuhan. Jadi dia mengisbatkan sifat-sifat ni dengan tidak ada sebagai takwil. Dia ambil serupa padanya Imam Malik rahimahullah, Imam Syafi'i hingga apa pula gitu. Jadi kita tak nak kata hak ni salah, sebab ni ulama-ulama besar. Cuma mungkin orang kedia ni kadang lajuk lebih daripada orang ulama buat. Ulama berhenti sini, dia pergi lebih lagi. Supaya kat trafik lain tu lah. Ulama ni berhenti sebelum garis, dia pergi jongo muka depan garis. Lepas tu yang tepuk tu, dia berhenti dah tapi berhenti jongo. Kayak trafik lain, dia ada tak garis ya, okay? Jadi orang yang juruh ni, dia beri mucuh kereta dia duduk sebelum pada taruh. Ada jenis lola pas depan tu bik dengan tayar-tayar. Oh tu yang belaga tu. Belaga tu pasal pergi parking tak kena. Jadi kena jaga belaga ni. Rugi masa kita duk bahas barang-barang yang tidak perlu kita bahas. Banyak lagi benda-benda besar dalam hidup yang perlu kita fokus, yang kita orang Islam ni perlu beri perhatian. Benda yang khilafiah ni jangan kita duk besar, bak usoli, bak kunuk, bak gapo ni, sebab benda ni merusakkan masyarakat. Merusakkan masyarakat, orang awal tetamu. Kalau kita tak apa, kita bahas secara intelek, akademik tak salah. Tapi kalau kita kait dengan orang ramai, orang kapo tak tahu gapo, dia semaya pun bo cukup ya. Kita lagi duk bicara dengan dia, bak kunuk, bak gapo, bengong habis akhirnya tak pergi semaya lah, di mana aku? Serabut, aku biar aku tak semaya lah. Dah kau bunuh habis. Jadi saya panjang sikit, sebab ada setengah-setengah kecenderungan dalam masyarakat ni. Orang-orang ni, dia nak sepelik pada orang. Bila nak pelik pada orang, kecek pelik. Memang Arab kata, khalif tu'roh. Membuat barang pelik, orang kecek lalu hamu. Mu pakai seluar merah, baju biru. Seluar merah, baju orang, memang orang pelik dalam kapung. Orang apa. Bila kita buat pelik, orang kecek lalu. Ada setengah orang nak sore, orang kecek hadiah, dia buat pelik. Bukan nak didik masyarakat. Jadi situ kena pakat-pakat jaga lah. Pakat-pakat jaga. Dan jangan cepat kita duduk kata. Orang ni kata, orang ni kata dalam. Benda ni, benda ada asah. Ada rujuk ke masing-masing. Ulama zaman dulu pun tak selesai.
bahas apa? Learning. Jadi kita, kelas kita, ilmu tak ada belah mana ni kak. Nak selesai kau mana? Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad pun tak selesai. Sebab orang tak semaya. Ha. Siapa sudah? Tak selesai dua tu. Imam Ahmad kata kapi. Siapa-siapa tak semaya, tak kira lah apa dia tak semaya. Kapi lah, jatuh kapi. Berdasarkan hadis. Imam Syafi'i tak. Imam Syafi'i kata kapi ni kalau dia engkar kewajipan semaya. Dia mempertikalkan kewajipan semaya. Kerana malah kerana tolu dia, dia jatuh fasik. Bahas ni anak murid dengan Tok Guru Imam Syafi'i, Tok Guru Imam Ahmad, siapa mati tak selesai dua ni. Ha, tu sama-sama orang aling, orang juh. Tak orang apa kita boh maya, boh cukup jemaah jari-jari tu kak. Oh Allah, baik tak soh lah, buat serabuk. Buat serabuk yang kita duduk bicara bagi-bagi ilmu tak duduk belah mana. Jemaah tak tahu Quran, tak ingat kuliah apa tukar tu kak. Nak pergi bahas bagai-bagai lagu ni. Ha, jadi situ kena beringat lah. Ambo sebut semua benda ni sebab kadang-kadang ambo bila tengok ya, bimbang. Benda-benda yang kita tidak perlu, sedangkan banyak lagi isu-isu besar dalam masyarakat yang perlu diberikan perhatian, yang menyentuh kepentingan umat. Kalau tu kita tak cara, kita duduk main dalam bagai-bagai kotih-kotih. Tak sepah ke bila, tak sapa mana kita. Tak sapa mana. Baik, balik pada ni. Jadi sambung lagi. Jadi tu saya buat langit, bumi dan juga manusia ni liya beluakum, tujuannya ialah untuk menguji kamu. Menguji kamu ayyukum ahsanu amala, setakat mana moleknya kerja buat kamu. Di sini disebut siapakah yang lebih baik amalannya, yang terbaik. Tuhan ni dia nak yang terbaik, bukan setakat baik. Dia tu bukan setakat baik. Kalau kita periksa kat dapat excellent, bukan setakat pas. Ada pas, ada good dan ada excellent. Excellent ni cemerlang. Jadi kita orang Islam ni Tuhan nak kita ni, kita usaha buat benda-benda comel ni, biasa apa mereka excellent. Ahsan. Mereka yang terbaik. Tu Tuhan nak tengok. Jadi Tuhan sengaja buat kehidupan dengan ujian-ujian hidup, kesusahan hidup, nak tengok setara mana kita ni. Nah, setara mana. Tu maksud dia. Kemudian Tuhan kata, wahai Muhammad, kalau mu giroyak, orang kapir ni pada waktu tu, dan mungkin pada zaman lah ni pun, orang lah ni pun, bahawa mu manusia ni lepas mati, kamu ni akan dibangkitkan semula. Maka ramai orang akan mengatakan, mu ni kecek bagai tak betul. Dan memang pun zaman Nabi, bila Nabi kata lepas hidup ni, kita mati, lepas mati hidup balik, orang kufur dengan Nabi. Orang tolak Islam pada waktu tu, antaranya ialah kerana dia tak percaya. Sebab tu dalam peristiwa kan, Amo sebut dulu, kalau kita baca tafsir surah Yasin, bila siapa ayat awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyil izama wa hiya ramim. Ayat ni turun, kalau kita baca lagi tafsir tu, ialah merujuk kepada seorang pembesar Quraisy, nama dia Umayyah bin Khalaf. Bila Nabi cerita tentang kehidupan hari kiamat, manusia akan bangkit semula, dia tak percaya. Dia tak percaya. Lagu mana? Dia pergi ambil tulen. Tulen binatang yang duduk atas pasir. Yang tulen yang lama. Tulen tu repuk dah. Dia pergi ambil tulen tu, dia pergi depan Nabi. Dia bawa ni Muhammad, ni tulen. Dia ramah. Dia ramah tulen tu sampai jadi debu. Muka tulen repuk. Ramah-ramah, dia tabur depan Nabi. Lagu mana Muhammad? Murayak hidup balik. Nak hidup mana? Nak kutik pun tak boleh dah. Berkabur habis dah. Nak kutik tak boleh dah. Lagu mana mu kata saya esok hidup balik? Akan masuk syurga, masuk neraka. Dia tak percaya. Sebab memang akal kosong kita ni, orang panggil rational. Rational zaman dah ni. Logik modern ni. Dia tak percaya bagi lagu tu. Perangai tu serupa zaman dah ni. Kerana itulah Tuhan turun. Awalam yarul insan. Kalau kita baca tafsir, sebab nuzulnya ialah awalam yarul insan, tidakkah kamu melihat? Tidakkah manusia ni tengok data anna khalaqnahu min nutfah, kami telah menciptakan dia daripada status mani. Fa iza huwa khasimun mubin, tiba-tiba dia ni sangat kuat bahah. Khasimun ni suka bahah, bahah. Berdebat dengan bersungguh-sungguh, dengan keras depan Nabi. Siapa awak mari tulen, mai ramah depan Nabi.
Fa iza huwa khasimun mubin wa daraba lana masalan. Dah dia awak mari bandinginlah dengan tulis tadi. Ni tunjuk hang lagu mana nak pergi duduk. Wa nasiya khalqahu. Nah, dia lupa asal usul dia. Tuhan buat dia daripada tak ada. Kan kita semua ni tak ada kan? Okay? Dan surah-surah Al-Insan, hal ta'ala al-insan tu awak pagi jemaah tu baca, lam yakun syai'an mazkura. Manusia ni hal ta'ala al-insanu hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Tak ada asal usul kita ni, tak ada, tak tahu duk mana kapo apa. Jadi tu bik nama Mahdi, nama Naji, nama Muhyiddin. Wah, tu bik. Asal tak tahu mai mana belako. Tu bik tu buat. Wa nasya khalqahu qala may yuhyil izama. Kata-kata dia tadi may yuhyil izam. Wahai Muhammad, siapa boleh hidup ni? Siapa boleh hidup tulang yang sudah hancur jadi debu ni? Ha. Tu yang suruh Nabi jawab. Kul gapo? Kul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marratin. Jawablah kepada Muhammad, siapa dia boleh hidup tu tulah acun ni, iaitulah Tuhan yang telah mencipta okay? Manusia ni daripada tak ada jadi ada. Mu ni kita ni manusia asal tak ada, Tuhan boleh buat jadi ada. Tak ke Tuhan nak ulah balik tak boleh. Ah, tu maksudnya boleh buat. Berah ni. Eh? Aku boleh buat mu daripada tak ada jadi ada. Lepas tu mu hancur jadi tanah balik semua, tak ke aku nak buat semula tak boleh. Cuba kita komputer lah ni. Kita sipir dah dalam disket. Barang tu ada dalam disket dah. Jadi reprint lah. Cetak semula. Moga ada berlaku dah duduk sipir dalam disket kan. Dalam memory komputer ada dah. Ni nak buat orang lagu mana. Nak start gini-gini. Ibarat gitu tak semudah. Sebab lah ni zaman komputer. Eh, kita ada blueprint siap dah. Tu has dia dah blueprint cipta air manusia. Jadi pun nak ulang balik tu. Nak jadi semula. Mesik bahasa kapur kita semesik ya. Kok tak ada boleh buat jadi ada. Kok ada dah muka contoh ada dah. Pakai tiru jelah. Copy saja reprint reprint itu baiklah. Tengok Tuhan berujuh dengan logik. Ha ni nak kata Quran ni bukan setakat nakli tapi Quran ni sifat dia akli. Sebab tu hamba tak setuju masa hamba mengaji mula hamba boleh balik. Kita mengaji ilmu akidah ada dalil nakli, dalil akli. Hamba tak setuju. Dalil nakli ni qira'ah hadis. Dalil akli akal. Jadi seolah-olah qira'ah itu tidak akli. Seolah-olah hadis itu tidak akli. Sedangkan qira'ah dengan hadis itu dialah nakli, dialah akli. Logik duduk di dia, wahyu pun duduk di dia. Banyak hujah dalam qira'ah itu, seperti ni tadi. Tuhan tak jawab dengan cara akidah, Tuhan jawab logik. Asamu ni tak ada, aku boleh buat. Rupa lagu tu, lagu ni, macam-macam pesi, warna kulit pun macam-macam. Kau ni aku celup minyak tar jadi teh. Kau ni aku celup ni jadi warna kuning. Aku celup belakang ni jadi. Tak okey aku nak buat semula tak boleh. Muka bagi aku buat dah. Aku tahu lagu mana bagi. Ha, logik ke tu? Bagi logik. Tuhan berujuh dengan logik. Cubalah Tuhan kata. Bapa atas dunia ni kena dosa Tuhan. Bapa tak boleh dua, tak boleh tiga, tak boleh empat, tak boleh beribu. Tak boleh beratus supaya orang Hindu duduk caya. Supaya orang Cina lama duduk caya. Politeism tu. Tuhan ni beratus-ratus. Habis tepat ada Tuhan. Apa Tuhan kata Tuhan ni kenasa? Tuhan jawab dengan logik akal juga. Laukana fihima alihatun illallah. Lafasadata. Kalaulah ada dua Tuhan. Di langit dan di bumi ni. Lafasada. Lafasadata. Langit dengan bumi ni musnah. Apa? Hadut langit nak muka lain. Hadut bumi nak muka lain. Akhir balas dua Tuhan ni. Tuhan ada atas langit ni cucu air ruak mari hujan lebat. Kau bawa kata tak boleh banjir. Tidak baloh ke? Baloh lah. Kau bawa kata nak air sebab nak pokok tubuh kau kau datang awak bodoh gitu. Tidak kau jadi baloh. Atu Tuhan tu hanya jawab dengan logik ya. Sebab tu dalam rumah tangga bapa suami satu bini boleh empat. Tu ya hujah dia nya sebab ada orang tanya bapa orang lelaki boleh nikah empat, orang perempuan tak boleh. Sebab ketua dalam keluarga orang lelaki. Ketua dia orang lelaki. Maka sebab tu ketua dia boleh ada anak buah ramah. Itu nak sebab. Orang puan dia bukan ketua dalam rumah tangga. Walaupun dia ada tugas besar tapi dia bukan ketua. Dia bukan ketua.
Dia ni ialah second man. Second man. Orang nombor dua yang dalam rumah tangga. Ha. Ketua dalam rumah tangga mesti lelaki. Sebab tu kalau lelaki ni ikut bini belakang, atau orang kata queen control. Orang kata queen control. Betul dah, sebab queen control sepatut raja control queen. Ni queen control raja. Jadi betul dah orang Melayu orang duk sebut lagu tu tu. Dan dalam istilah agama, dayus. Tok laki ni kalau bini dia buat benda hak bercanggah dengan hukum, dia lari tak dia tu agak bini dia, dia tak tegur, tak marah, tok laki ni dayus. Dayus. Dia jadi ketua yang tak ada nilai, dayus. Jadi balik pada cerita kita, tu happy jawab pe logik. Sebab tu Quran ni naqli dan dia adalah akli sekaligus. Sebab tu saya tak boleh terima hak saya ngaji, saya kritiklah hak tu tu. Hak cara tu bagi saya tidak kena. Seolah apa ni nas Quran dan hadis ni tak ada. Tak ada logik. Sedekah tu yang jawab tu. Tuhan ni kena so sebab langit bumi ni kalau ada dua Tuhan baloh lalu perang sama sendiri. Sebab tu dalam agama Hindu perang sama-sama Tuhan. Dalam agama Greek purba dia Tuhan ramai juga Zeus, Apollo, gapo semua macam-macam nama. Hak besar sekali Zeus. Hak duduk ni atas langit. Tu Zeus, lepas tu ada Apollo. Apollo ni Tuhan hak jaga langit. Sebab dia panggil Apollo. Kapal tu naik langit ke Apollo. Hak jaga sungai, laut, lagu lagu. Sebab tu nama macam-macam Tuhan. Hercules tu anak Tuhan. Zeus ni nikah dengan manusia, tu be anak seorang nama Hercules. Hercules ni bukan Tuhan betul, bukan orang betul, separuh. Separuh-separuh capu. Tapi ayah dia beri kuasa hebat kepada dia sebagai dewa, itulah sebab tu Hercules hebat ke. Boleh cekoh mulut singa, soyok mulut singa. Dalam cerita lah. Kok sungguh tak tahu. Kita tengok dalam cerita, dalam buku, dalam filem lagu tu. Hercules ni anak Zeus. Son of Zeus dia panggil. Ayah dia nama Zeus di langit. Ayah dia duduk berhati, tengok tu anak dia duduk gomoh bau. Ha tu cerita nak ayat. Sebab Tuhan dia baloh sama dia. Baloh dalam metodologi Mesir, perang juga Tuhan sama Tuhan perang. Tengok dalam filem dia memang dalam apa ni dalam buku pun memang betul orang kepercayaan dia. Agama Hindu berlawan sebab tu dia ada Tuhan baik Tuhan jahat. Dia ada Brahma, Shiva dan maaf Brahma, Shiva, sorry. Tak ingat dah. Dia mau tak ingat juga. Berapa kali kau ya? Brahma, Shiva. So lagi buka apa tak mari tu. Tiba-tiba tak mari. Tak pakai kacang putih tu dia tak mari. Dia berlawan ni. Brahma tu Tuhan atas. Bawah ni Shiva dengan Vishnu. Shiva dan Vishnu. Shiva ni Tuhan baik, Vishnu ni Tuhan jahat. Tuhan gelak, Tuhan ceroh. Berlawan. Tu baik cerita di Pabali. Di Pabali itu pesta menyambut kemenangan antara kebaikan mengatasi kejahatan. Ha, tu cerita dia lagu tu. Tu baiklah cerita Bali sebab tu depa Bali ni sambut dia dengan lapu. Pasal lapu cerah. Kita pun tinggu juga malam-malam raya pasal lapu. Pelik juga kita pergi tinggu orang Hindu. Depa Bali tu sebab tu dia panggil sambut teh hari cahaya. Depa Bali. Sebab tu lama dia pelita. Pelita sebab itu mengenai peristiwa kemenangan apa ni baik mengatasi kejahatan. Bertarung. Tuhan sama Tuhan ni bertarung. Ada dalam fikiran bila Tuhan banyak. Jadi kita Islam ni mari dengan Tuhan soi. Tuhan soi selesai segala masalah. Cuma sifat Tuhan ni banyaklah. 99 mengikut hadis tetapi ada ulama kata lebih daripada tu lagi. Ha hak tu hak disebut secara jelas dalam hadis Tirmizi. Innalillahi tis'ah wa tis'una asman. Tuhan ni ada 99 nama. Faman hafizaha dakhalal jannah. Dia ada dua riwayat. Satu lagi faman zakaroha. Siapa yang menghafalnya dia masuk syurga. Satu riwayat sebut siapa yang menyebutnya maka dia masuk syurga. Dua-dua tu riwayat Tirmizi. Ha, tapi dia sebut tu al sifat Tuhan tu. Kita panggil al asma al husna 99. Kalau tu masyhur. Tapi ada pandangan yang mengatakan sifat Tuhan, nama Tuhan ni lebih pada tu lagi berdasarkan satu hadis yang lain yang saya baca tu, saya tak baca malam sebab panjang kalau baca hadis tu. Jadi nak oyak lagu tu. Jadi balik pada kita ni, nak oyak asah. Asahnya orang ni tak akan berimeh. Kalau munggi oyak lagu ni Muhammad,
Demon ni tak akan bimbing dengan kamu. Dia tak percaya. Lah ni pula gitu. Banyak orang tak percaya dengan Islam. Karena dia pakai logik. Dia pakai logik. Sebab tu, tak percaya dengan hari akhirat. Tak percaya dengan malaikat. Tak percaya dengan syurga neraka. Karena pertemuannya di barat dulu. Antara gereja dengan sains. Akhirnya orang tolak sains. Pas mari pula sains, fizik. Bila ngaji fizik, banyak orang kalau tak ada akidah. Bila dia ngaji fizik, dia akan tolak agama. Dia akan tolak. Sebab fizik ni benda yang nampak mata. Sebab tu cerita MacGyver, ingat? MacGyver. Mula ada ke cerita Sohul TV, siri MacGyver. MacGyver ni percaya kepada fizik. Dia sebut dalam cerita tu, everything can be explained by fizik. Semua benda ni boleh hurah dengan fizik. Hak mana fizik tak boleh hurah? Tak ada. Tu otak MacGyver. Kita pun minat MacGyver, jadi sepuluh MacGyver kata. Tak cahaya kau pakai roi. Sedekah dalam Islam, antara asah agama ni, yu'minuna bil ghaibi. Tu asah dalam Islam. Tak cahaya pakai roi, kita tak akan jadi berimek. Sebab imek-imek dalam Islam, semuanya pakai roi. Tuhan, Allah SWT roi. Tak nampak mata. Tak dengar di telinga. Nak setuh tak boleh. Malaikat, roi. Tak nampak mata, tak dengar telinga. Nak setuh tak boleh. Jin, roi. Kecuali hok duk salah tu. Kadang-kadang tubik dalam YouTube, dalam TV. Hok tu. Hok lain ke? Roi belaka. Syurga neraka, roi. Alam akhirat, roi. Sebab tu asah iman dalam Islam nombor satu, allazina yu'minuna bil ghaibi. Kita baca dari permulaan surah Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Muttaqin muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah. Tu nak royak tu. Beriman dengan barang asah Islam ni barang royak. Sebab tu kalau kita tak percaya dengan barang royak, iman kita punuh lah. Tapi pemikiran sekular, pemikiran liberal daripada barang ni menafikan benda-benda yang raib. Sini banyak orang kita jadi punuh. Jadi punuh. Sebab kita tidak faham. Kewujudan barang raib ni sains pun mengaku. Lama dah sains ni, cuma dia tak royak agama. Kalau tuan-tuan suka baca komik, saya yang bodoh lagi suka baca komik. Komik Marvel, DC tu, Hulk, X-Men, Fantastic Four, apa tu saya baca yang bodoh lagi. Tak faham tengok gambar. Muka bahasa Inggeris ke? Kebetulan Waris tu dia ngaji sekolah orang putih. Dia beli komik. Kita duduk dengar dia baca. Dia terai cerita pula. Katanya kecek juga kita. Muka kita tak reti. Tapi dalam cerita tu, dia pun nak picek. Ni tahu 60 hari lagi. Dalam dunia kita ni ada satu alam. Dia panggil istilah dimensi. Dimensi ni dia panggil dimension X. Dimension X ni merujuk kepada alam di luar alam fizikal. Tu nak ayat cerita tu. Mana sains sendiri, walaupun dalam komik, tapi lo ni sains pun mengaku ada dimension lain. Dia tak panggil alam, dia panggil dimension. Ada dimension lain, iaitulah dimension X. Dimension X ni kalau kita pelagau dengan Islam, alam gaib. Alam yang kita tak nampak. Kalau kita pelagau dengan agama. Tapi orang lain ni kena ditinggal agama. Jadi benda ni jadi sekular. Anu masalah dia tu. Dalam komik juga ada apa dia panggil manusia ni ada astral body. Astral body kita ni boleh tinggal tubuh kasar kita bila-bila masuk. Waktu kita tidur pun dia boleh pergi mana-mana. Astral body lah kalau kita pelagau dengan Islam, roh. Roh manusia. Tapi mari kau pupuk kapi ni, kerana dia tak percaya ke agama, dia panggil istilah astral body. Astro body ni tuai tidur, tapi astro body boleh tubik. Dia boleh pergi mana-mana. Kita duduk jenera dalam masjid bila-bila dengan ngajar, astro body kita pas ke Maidin. Duduk beli barang di Maidin. Duduk beli barang di Iyomo. Tu astro body kita. Ni nak ayat, cuma dalam istilah agama dia panggil ruh. Ruh ni boleh tinggal tubuh kita bila mana. Sebab tu bila disebut dalam kitab, tidur ni ialah sebahagian daripada mati. Kerana bila kita tidur, ruh kita ni tubik. Sebab tu kita mimpi. Kita mimpi jumpa dengan orang tu, jumpa dengan ni. Jumpa ke mana? Moga kita duduk tidur situ.
Tapi pertemuan-pertemuan itu kadang kita jumpa orang mati. Boleh jadi berlaku sebab pertemuan itu di alam ruh. Dari hadis Nabi kata, al-arwah junudun mujannadah. Ruh-ruh manusia ni dia macam tentera. Dia kenal mengaku. Dia suka berhipung. Hak mana hak dia kenal, dia pergi dekat. Hak mana dia tak kenal, dia tak masuk dekat. Bukan setakat zahir saja. Kita hijau tak boleh masuk dengan orang. Bukan setakat zahir. Dalam mimpi pun tak boleh masuk dekat. Balah juga kalau temu dalam mimpi pun. Muka hijau dengan orang tak boleh masuk. Dia menepuh. Itu nak rakyat contohnya lagi. Sebab Nabi sebut tadi, arwah junudun mujannadah. Ha, mujannadah. Dia jalan dalam mimpi tu. Sebab tu ulama ajar kalau baca dalam kitab ni. Tak ingat nama kitab apa. Dia kata lagu mana kaedah nak gerak orang tidur. Ulama sebut, jangan gerak kursi. Cara nak gerak orang tidur ni, kita pergi pegang jari. Jari kaki. Kita pergi pegang jari kaki dia. Ataupun garu tapak kaki. Jangan kita pergi kocok tubuh. Jangan kita pergi panggil gitu. Sebab waktu tu dia kata boleh jadi ruh tak balik lagi. Kita tuan-tuan pernah kalau duduk tengah tidur, orang panggil, kita bangun tu macam hilang nyawa. Pernah ada pengalaman tu? Okay? Macam kita tak ada nyawa, kita bangun tu. Ha, nana. Masa tu kata ulama, sebab ruh tak masuk molek dalam tubuh. Ruh tak masuk. Sebab tu dia ajar bila gerak, gerak kaki dulu. Karena ruh ni dia tubik ke kepala, masuk ke kepala. Sebab tu orang mati, dia jamu kaki lu sejuk, kau sejuk, kau sejuk, kau sejuk, akhir tak ada. Ha, tu dia tubik ke kepala, dia masuk ke kepala. Ubung-ubung kita. Masuk. Jadi masa dia tidur ni siapa-siapa jangan gerak ke kejut. Gerak sebab tak kena selok. Dia selok. Maruh tu masuk, salah tukar masuk kepala duk kaki-kaki dia boleh lagu mana pokok kita. Ah, menanya oleh kita weh. Jalan tewil. Dia pergi main tubik. Sebab tu dia kadang-kadang dalam hadis tu sebut, kadang-kadang bila dia tubik dia tak balik. Hak tu orang mati dalam tidur. Mati dalam tidur tu sebab ruh tubik dia tak balik dah. Dia pergi. Nah, dia tinggal dengan gitu dah. Ha, dia tinggal. Dia tak balik. Tak balik, tak tahu dia gimana mana, tak tahu dah. Ha, tu nak ayat dibicar dalam kitab semua benda-benda ni. Orang pun disebut astral body. Baca dalam buku banyak perbincangan ni, komik pada astral body. Ada dalam cerita. Disebut astral body. Tapi dia pusing kot dia lah. Sebab tu kita bila kita faham akidah kita nampak. Orang putih nak lari tak boleh sebab ini hak Tuhan. Cuma kerana kafir dia tu dia tukar istilah gapo semua konsep sehingga kita jadi keliru habis. Padahal kalau kita faham hak Quran hadis ni kita nampak lalu barang. Kita nampak lalu barang. Jelas lalu nampak. Lagu mana lagu mana. Sebab tu roh ni dia jalan laju. Sebab tu dia boleh gigit kita tidur tiba-tiba nu mimpi nu pergi ke Norway. Pergi ke India. Makan roti cana, beli sari. Ha, dalam tidur. Sebab dia boleh pergi, dia laju. Sebab tu Nabi naik ke langit, kata ulama, naik dengan ruh. Dia tidak naik dengan jasad. Sebab perjalanan ruh ni, dia lebih laju. Dia naik langit ke apa tu? Ada setengah pendapat kata lagu tu. Walaupun pendapat Imam Jumhurnya, Nabi pergi dengan jasad. Ruh dan jasad. Sebab jasad Nabi ni sudah diproses oleh Tuhan. Sehingga dia boleh melepasi segala halangan. Ada dua pandangan dalam perbincangan. Tapi ada pandangan mengatakan roh lagi. Tubuh tak lagi. Sebab roh, tubuh tak boleh lepas. Tubuh ni diikat. Kalau kita, apa kita jalan kena ambil sejen. Kena ambil dua jen. Nak pergi Kuala Lumpur lima jen. Naik kata best jen lebih. Sebab kita diikat. Diikat dia panggil time and space. Diikat oleh unsur masa dan ruang. Time and space. Roh kita ni tak terikat. Dia tidak diikat oleh time. Tidak diikat oleh space. Tak ada masa, tak ada ruang. Sebab tu ruh kita bebas. Boleh pergi mana-mana. Ah, tu beza dia tu. Orang putih panggil time and space. Sebab tu kita nak pergi Kuala Lumpur ni. Naik kereta 5 jam, 7 jam. Naik kereta best jam. Tak boleh pergi dengan sekelip mata sebab kita diikat. Kita ada ruang, kita ada masa. Ha, ni. Di akhirat sesok, dia tak ada ni belakang. Sebab tu hidup di akhirat kekal abadi. Sebab dia tak ada time, dia tak ada space. Tak ada ikat teh. Kehidupan di akhirat, kehidupan dengan ruh. Alam tu dipanggil alam rohani. Alam rohani. Alam rohani ni satu alam yang amat luas, yang besar. Ha. Kalau orang boleh jalan dalam alam rohani, dia temu macam-macam. Ulama-ulama besar, ahli-ahli tasawuf, orang mistik, orang kebatinan, dia masuk dalam alam. Masuk dalam alam rohani. Sebab tu pengalaman dia tak serupa dengan kita. Kerana dia masuk dalam alam tu. Ha. Masuk dalam alam.
Atau waktu nak ayat nak suruh kita faham konsep-konsep. Mana tidak canggah tapi tu bab kata bila tidak Islam kau punoh jani. Punoh jani. Sedangkan dalam Islam orang jelah disebut. Cuma kerana kita ni yang mengaji bodoh. Baca malah. Tu perangai kita ni. Hak dalam kitab banyak kita tak korek duk cari lain, cari dengan orang kafir, ngaji dengan orang putih, apa tak pelagu dengan agama, tak reti nak saring, akhirnya kita pun jadi sekular, jadi liberal. Serupa buat orang barat juga. Tu. Jadi kita berhenti setakat dulu. Kalau sambung panjang pula. Kita berhenti dulu insyaAllah. Kita sambung dalam ayat 8 ni seterusnya. Dalam kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan boleh memberi manfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna 'ilma wa hab lana hukma wa hikma bis salihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala' wa dharkish shaqaa' wa su'il qada' wa shamatatil a'da'. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.